Pemirsa, akibat pondasi bangunan tergerus, aliran kali bangunan dua lantai di Kota Bandung, Jawa Barat roboh. Seorang karyawan terluka akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Bangunan ruko dua lantai yang terletak di Jalan Ciberem, Kota Bandung, Jawa Barat ini runtuh. Material bangunan berjatuhan ke saluran kali yang terletak di sebelahnya. Diduga runtuhnya bangunan ini disebabkan pondasinya tergerus air sungai. Sebelumnya, hujan kemarin kan runtuh itu. Oh, sebelumnya ada hujan juga. Yang sebelahnya akibat runtuh teh ya kirmirnya. Oh, kirmir. Udah dibetulin, baru retak-retak. Untuk mengevakuasi material bangunan, puluhan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dikerahkan ke lokasi. Akibat runtuhnya bangunan ruko dua lantai ini, seorang karyawan terluka dan dilarikan ke rumah sakit akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.